Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Hari ini malam ni kita nak tengok barang baru sampai. Baru je sampai. Natural Hide Holding Storage Box. Daripada China. Sebulan juga nak. Harga berapa eh? Harga nanti kita share lah kat stiker nanti. 50 liter. Dia asing ni. Mana kita beli. Ini ada 3 step lah. Step 2. Step 1, step 2, step 3. Dia asing dengan walnut table box. Okey, harga ni mahal juga. Yang ni RM170. Yang atas ni wooden ni RM105. Boleh kita tengok yang ni dulu. Sebenarnya kalau kita pergi DIY pun ada jual storage box ni, tapi dia jenis plastik. Sebenarnya tengoklah saya pergi DIY tu. Dia storage box. Takkan nak isi benda ringan-ringan boleh. Tapi untuk benda yang berat macam natural hide ni, dia punya plastik dia berbeza lah. Memang plastik lah, tapi plastik je ni. Jenis macam ni. Natural hide. Tak ada lah berat yang dia pergi ingat ni. Jadi kita angkat macam ni. Kita angkat. Dia lock dia lah. Mana ni? Okey, kita lock dia. Kita buka dia. Okey, ni storage box dia lah dalam 50 liter. Nampak dia macam ni. Nak duduk memang tak boleh duduk lah. Dia plastik ni. Dia tutup dia rasa lain macam sikit. Baru boleh tutup kemas. Dia juga kalau dia boleh buka daripada tepi ni. Buka, open. Boleh ambil. Mana kalau kita belakang atas ni ada barang, kita just boleh buka macam ni. Macam ni saja. Boleh buka. Lock dia. Ataupun daripada tepi ni pun boleh. Ada tempat kalau nak simpan barang berharga. Dia ada tempat mangga lah ni. Tapi kecil sangat ni, memang nak kena cari. Kalau mangga pun mangga yang kecil. Yang kita boleh tengok lah. Memang kecil lah lubang ni. Ini pun sama juga, ada tempat lock. Ada tempat lock. Mungkin kabel tight ke apa, kita boleh guna lah. Ini pun ada tempat kunci juga lah. Okay. Nak buat dalam kereta boleh. Okay, ni bawah dia. Okay, kalau nak tutup. Tutup kita just. Oh, dia ada lock dia eh. Dalam ni dia ada lock dia. Ada lock. Ada lock di sini. Kita tak lock tadi. Kalau kita nak buka
lepaskan lock dia ni, buka lock dia. Kemudian kita angkatlah sikit. Masuklah. Macam tu, ha, kita dah macam tu saja. Okey, kita tengok walnut table board. Ha, sebab mungkin dia kayu, eh, tu harga dia agak mahal. Natural height yang penting. Ini kalau yang tak nak beli meja, meja kopi, ya, nak meja kopi ke ataupun meja kecil-kecil, ya, saya rasa boleh gunakan folding table ni, folding storage box ni sebagai table. Okey, cantik kayu dia. Cantik kayu dia. Ada rack macam ni lagi. Okay, kita just buka aje macam tu. Cuma ni nak letak kat mana kita tak pasti. Belakang ada lock dia, kita lock. Dapatkan dia punya ni lah. Lock ni sama lah kalau folding tu, memang dia akan pakai stripe ni. Yang guna dia stapler. Okay, ngam, memang dia tak bergerak. Memang tak bergerak. Memang tak bergerak. Tak apa, tak bergerak. Allahualam. Ini pun kalau jari ni pun kita sebenarnya boleh letak something lah, ada bag. Yang rasa natural height pun dia ada keluarkan bag. Untuk side tepi ni kita boleh lekatkan di sini. Gantung di sini. Okey, itu sahaja. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.